Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Sekarang Obi di mana, tahu enggak? Dia lagi sama Kiki kan? Lo enggak tahu dia di mana sekarang? Enggak tahu, Pak. Wah, Bitumnet Sony luar biasa loh. Oke. Kita sudah datangkan polisi untuk menangkap orang ini. Karena kejahatannya banyak sekali. Udah. Bahaya ini orang. Udah, Dia nangis deh. Kangen sama kamu semua, kita kembali ke Nasio Premier. Gas! Oh, udah gak ketawa. Kangen dia nangis karena kamu sedih. Oh, dia kangen. Saking kangennya kangen sama kamu semua. Gitu, gemes banget. Nah, musik apa kabar? Oh, masih nangis dia. Sedih banget. Kenapa rasanya gitu, nginget-nginget kerjaan mereka coba dulu? Kasih sesuatu yang membuat dia sedih. Capek gue. Katanya mau ada gerakan selanjutnya apa? Gerakan barunya nanti dulu. Oh, ini kan belum seminggu, ini kan tayangnya udah bulan kemarin. Oke. Ayolah bro. Oke. Tapi kita menantikan banget, soalnya terakhir cuma sampai sini. Ya nanti akan ada continuity-nya. Gak usah. Gak usah. Bakal di sana bawah, ngapain? Ngapain di sana ke bawah? Di atas aja sini, pakainya bawa-bawa. Gini doang, dia sholat ke bawah. Aduh. Paling musik emang paling bisa nih, musisi semua bisa. Mereka ini. Ya. Tapi sebelum main musik mereka tuh apa? Mereka berlima. Esti. Gak tau. Itu mereka semuanya ini. Semuanya apa? Komplotan calo camping Cibodas. Gila, camping di Cibodas saya pakai calo. Udah, mereka semua sekarang udah rombongan. Menurut-menurutnya dia anak-anak yang malas banget camping. Sindikat. Oh, sindikat. Tawarin tenda. Rapan kemah. Pakai dicaloin gitu doang. Buat yang kangen nonton Tonight Show dari awal, bisa nonton di Netflix aja. Iya, pokoknya ada juga program-program eksklusif yang hanya tayang di Netflix. Netflix! Primetime, all the time! This is a story about a journey. A journey full of connectivities. Connectivities built with others and within yourselves. A journey happens every second of every minute of every day. A journey in a world within a world within a world. In this journey, you can be yourself. Anytime. Anywhere. This journey happens in the universe undiscovered. Full of adventures, emotions, surprises. Let your adrenaline rushes whenever you feel like. You decide. Your journey starts now. Welcome to Netverse. Tamu kita kali ini seorang komik yang dijuluki si ular kobra. Sadis. Ular kobra. Oh, iya. Kalau gue sering melet gue juga. Gue lebih ngeliatnya kayak babi hutan sih. Kenapa? Ya, soalnya dia kayaknya tipenya menyeruduk. Menyeruduk. Ya. Coba kenapa ular kobra kita tanyakan, ini dia. Ebel kobra. Belum datang ke sini udah nyiapin satu lagu ya. Ada. Apa? Ada. Oh gitu. Ada maksudnya. Ya bikin. Ya gimana? Yuk, bareng-bareng. Yuk. Tonight Show. Yuk, Tonight Show.
Pencendesta. Pencendesta. Tonight Show. Tonight Show. Pencendesta. Pencendesta. Tonight, tonight. The best, the best, the best. Good is the best, yes. Sudah saya siapkan itu. Sudah saya siapkan dari tadi. Sudah saya siapkan. Itu kayak template ya? Template. Template banget ya. Karena di acara yang sebelumnya juga kayak gini. Ini, mirip. Saya copy ke sini. Saya masuk copy. Ini yang undang siapa sih? Silakan duduk. Senang loh sama nih orang nih. Emil Cobra. Emil Cobra. Orangnya menyenangkan. Iya. We, apa namanya ya? Humble. Iya. Datang nyeruduk. Datang nyeruduk. Ya. Orangnya sopan. Tadi gue cium tangan tadi. Oh. Gue bilang gak usah begitu, Bel. Bernama asli Ahmad Najmi Hidayat. Atau dikenal Gembel Cobra. Ebel Cobra mulai menekuni dunia stand up bergabung di komunitas stand up Indo Jakarta Pusat. Tapi Ebra Kobel ini memang sudah. Ebel Cobra. Ebel Cobra. Jangan dibalik-balik. Maaf, saya kalau ngomong sering kebalik, maaf ya. Tapi kenapa julukan Cobra ini dari mana sebenarnya? Cobra itu saya tinggal di kosan saya, Pak, dulu, Pak. Apa tuh? Jadi di Cawang Uki zaman dulu tuh 2007 saya. Oh, Cawang Uki. Iya. Di Cawang Uki itu ada kosan namanya kosan 300.000, Bang. Kosan 300.000 terus setiap tahunnya banjir gitu, Bang. Uh-huh. Setiap tahun banjir di situ ada ular. Kobra. Ular kobra terus. Serius ini? Beneran, Bang. Saya enggak bohong, Bang. Lo pernah lihat langsung? Lihat langsung, Bang. Setiap hari datang, Bang. Ada merah, tanda merah di sini. Duh, tanah tangan lo. Bekas gigitan kobra. Kecupan. Oh. Kecupan saya. Lo pernah enggak dipatok kobra maksudnya? Enggak pernah, Pak. Cuman ini ibu dong. Kan ini kobra sih. Enggak pernah, Bu, Pak. Bu, Pak. Ini lo, Pak. Lu ngapain nunjuk dia? Bel, beneran ada kobra? Beneran, Pak. Selalu ada? Ada, Pak. Jadi di kalau banjir doang? Banjir, Pak. Setiap banjir tuh ada ular, Pak. Ular, cowok. Oh, memang kosan kuburan saya, man, Pak. Kecil, Pak. Kosan kecil, Pak. AC? Nggak ada AC-nya, Pak. Kamar mandi? Nggak, kamar mandinya ada, cuman kecil gitu loh kamar mandinya. Atapnya matahari, Pak, panas. Oke. Dan ada ular kobra itu... Kenapa jadi tiba-tiba dijulukin? Iya. Saya kenapa dijulukin? Itu saya sendiri, Pak, menjulukin. Oh. Gimana sih? Biasanya itu orang itu kalau dapat julukan tuh dari orang ngejulukin kan lo gitu. Gua kira ada ular kobra, satu saat gua cot tangkap ularnya. Wah, iya. Ebel kobra. Ebel kobra tuh. Itu saya sendiri yang menciptakan itu, Pak. Wah, ketika ada ular kobra, ini kayaknya rezeki saya di sini. Saya kasih nama Ebel Kobra. Ada materinya waktu dulu. Coba, apa materinya? Maksud saya gini, ingat banget saya materinya. Menurut saya beberapa perantau itu nyari tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuannya. Wah. Yang sesuai dengan kemampuannya. Yang sesuai dengan kemampuannya. Iya. Iya. Kalau ini layak ya. Kalau saya tinggal di kosan yang 300.000 kata saya. Oke, sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Cuma namanya kosan 300.000 itu yang lantainya papan, tembok ke triplek, kata saya, atapnya, Pak, matahari, panas, kata saya. Saking panasnya aja, kipas angin aja keluar, Pak, nyariin angin lagi, Pak. Saking panas itu, Pak, dulu, Pak. Saking panasnya. Cuman kata saya, teman-teman saya itu selalu takut datang ke situ, Pak. Takut, panas lah, segala macam. Tapi ada, Pak, yang datang ke situ, dia nggak takut. Dia nggak takut kepanasan. Cuman saya yang takut, Pak. Apa itu? Soalnya yang masuk, ular kobra, Pak. Ada musik itu, Bang. Pas show, siapin musiknya. Ada saya siapin musiknya. Ini gak pecah ya. Saya ganti lagi, gua gini. Gak pecah juga ya. Oh, gak pecah juga. Wah, gak pecah juga. Oh, saya pulang. Waktu itu saya pulang langsung, Pak. Materinya. Itu materi inget banget tuh, Pak, materi itu. Itu awal-awal tadi. Awal-awal stand up, Pak, 2014, Pak. 2014. Iya, kan 2014 sudah jadi penonton Tonight Show. Iya, benar, Pak. Di Pemadegan tuh 2014. Jadi awalnya nih Ebel Cobra ini sempat jadi penonton Tonight Show di Pengadegan ya? Pengadegan, Pak. Bener, Pak. Itu abang sebelumnya emang jadi penonton? Enggak, saya tuh cuma sampingan, Pak. Saya kan jualan koran, jualan tisu, cuma sampingan saya. Jadi penonton? Iya, diajak teman. Penonton bayaran. Banyak, Pak. Penonton-penonton bayaran, banyak anak-anak pengamen, anak-anak jualan koran tuh. Nawarin sampingan. Bukan cuma di Tonight Show atau memang cuma di Tonight Show? Ada, Pak. Dulu di KS, di TV-TV 11. Di KS. Sempat juga jadi penonton. Iya, Pak. Pernah, Pak. Oh. Sempat saya itu. Makanya saya senang banget ketika ketemu. Dari kursi penonton sekarang di kursi bintang tamu. Iya. Saya ngenyangkan nih, Pak. Dari yang penonton sekarang ditonton. Iya, Pak. Ya Allah, sumpah banget Desta banget nih. Iya, gua tuh. Ngefansnya sama Desta. Apa yang lo suka dari Desta?
Saya tuh suka banget cara pembawaan dia beliau tuh. Beliau nih. Ada orangnya. Ada orangnya. Suka ya dia mau. Iya, iya. Beliau terus kayak orangnya enggak ada di sini. Beliau tuh momen-momen gak lucu tapi dilucuin beliau tuh. Wah. Contoh ambil dia pernah beliau tuh cuma joget-joget gini, Pak. Lucu banget itu, Pak. Lucu banget. Dida 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 dida. Nah, 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 nah. Waduh. Gue kapan joget gitu sih ya? Ada yang bapak kayak gini. Waktu ini. Iya gitu, Pak. Gitu, Pak. Lagi pak. Kalau di Tunda Show kan kalau jadi penonton biasanya suka dipanggil sama kita buat jadi ya, main buat quiz. Main, itu sempet gak? Enggak, saya di ujung sono gak dibolehin yang di tengah-tengah. Waktu itu kan yang di tengah-tengah yang dipakein baju mahasiswa. Ini maksudnya bukan mahasiswa beneran ya? Bukan. Penonton itu dipakein baju mahasiswa demi Allah, Pak. Saya emang gak bohong. Saya sempat sama saya. Ada mahasiswa beneran? Ada juga mahasiswa beneran? Hah? Ada beberapa. Saya baru tahu deh. Masa penonton tapi dikasih baju, Pak, beneran, Pak. Ada yang dari Bundar. Ada mahasiswa beneran. Kan waktu itu kita nyebutin nama alma maternya. Nama... Mungkin ada beberapa kali, Pak. Iya, ya, ketika lagi full banget kan semuanya, ih kangen juga sama penonton ya. Lu rantau, anak rantau dari mana sih? Banjarmasin, lahir di Palangkaraya, merantau. Oh, 14 tahun lu udah merantau? Iya. Jangan. Segala macam, apa, udah mencoba berbagai macam profesi. Jadi tester obat-obatan. Bapak tahu kan? Bener banget itu, Pak. Iya. Obat-obat itu, Bu, sebelum diuji coba ke Bapak nih. Kita dulu, Pak, nguji coba obat itu. Lah bukannya biasa ke ada beberapa yang ke hewan dulu kan? Nah, memang benar, hewan, Pak. Tahun 1891 tuh hewan. Kesini-sini kan manusia, makanya hewan kalau ketemu kita sama hormat, Pak. Lebih banyak katanya nih orang. Banyak nih hormat ke tikus-tikus. Loh, tapi ini beneran uji coba manusia. Nah, Bapak masal Bapak tahu nih, Pak ya. Banyak penonton bayaran, Pak, yang ikut uji coba obat itu, Pak. Ini belum terkuak doang, Pak. Banyak, Pak, penonton bayaran. Jadi dibayar untuk ini cobain minuman. Ini uji coba obat ini. Dikasih lihat mereknya. Tertulis, Bu. Kenal. Jadi ada nama ini, Pak. Apa? Kontrak. Kontrak itu, Pak. Hmm. Tulis nama, tulis di ini. Kalau sakit dicobain. Nah, ini lagi nih, balik lagi nih, Pak. Justru yang dicari ini orang-orang yang siap mati. Beneran, Pak. Orang siap mati, Bro. Target mereka tuh orang-orang siap mati, Pak. Teman saya ada dua, Pak, yang meninggal, Pak, kagak ketahuan. Di kontraknya tuh gimana? Di kontrak itu ngasih tahu teman ikut uji coba laboratorium obat, terus diambil suntik selama 17 kali suntikan, berapa hari itu, berapa periode. Terus kalaupun kita meninggal, uang sebesar uang itu yang akan kita terima, Pak. Berapa? Boleh waktu tahu. Dulu Ebel ikut tuh 2011 2000 berapa tuh masih 700 ribu, Pak. Efeknya apa di tubuh lo yang lo rasakan ketika? Alhamdulillah nggak ada, Pak, cuman kepala agar kayak gini terus. Banyak itu yang lo cobain? Banyak, Pak. Disuntikin juga. Iya, Pak. Jadi orang ngeliatin obat, Pak. Kadar obat itu, Pak, harus kita diminum obat nih. Kadar obat kan harus kita lihat, Pak, disuntik. Liatin kadar obat itu darahnya. Darah kita diambil, diliatin ada alatnya. Oh, masuknya aja kita harus pakai seragam baju-baju ini, Pak, ke dokter. Medis. Ya. Itulah. Terus gak boleh bawa HP segala macam. Memang sudah dibikin gitu. Ya, ya. Banyak, Pak, banyak banget, Pak. Ambil contoh deh, Bu Westi. Rokok ada testernya. Deodoran ada testernya. Masa obat enggak ada testernya? Pasti ada obat. Bel. Ini juga sih. Apa kita ngomongin yang senang-senang aja? Oke, Pak. Iya, Bel ya. Ini takutnya kan ada. Entar takutnya ada. Cuman kan ini itu tukang somai depan rumah. Iya, pengalaman, Pak, pengalaman. Iya, mah, kok dia bilang gua mama sekarang. Gitu, mah. Lu dari Banjarmasin umur 14 tahun, apa yang membuat lu yakin untuk merantau? Di umur muda kayak gitu 14 tahun tuh SMP lah ya. Saya enggak sekolah. Oh, enggak sekolah, oke. Sekolah. Apa ya? Lulusan SD? Iya. Lulusan SD, umur? Emang pas 3 SD. 3 SD? Iya. Oke, abis itu luntang-lantung? Kerja? Iya, saya pertama itu ke ini, Pak, ke Surabaya. Oke. Saya naik kapal tuh, Pak, kapal pengangkut barang waktu pertama kali nyampe. Orang tua tahu enggak, Bel? Ah, saya enggak mau bahas orang tua. Oke. Bukan, maksudnya, ya kan lu kan cabut. Bukan kabur, bukan. Maksudnya, ya taruh lah, enggak usah orang tua orang rumah tahu enggak? Atau lo ya, diam-diam pergi? Saya meninggal. Apa? Oh. Saya nenek meninggal. Emang hidup sendirian. Dari dulu, dari kecil. Lalu? Udah saya merantau lah, kata saya. Saya pengen merubah nasib saya sendiri gitu. Kalau di kampung. Surabaya? Iya, Surabaya. Surabaya saya. Ketinggalan sama siapa di sana? Ya, gak punya siapa-siapa, Bang. Jadi jalanan. Modal nekat ya? Modal nekat saya, Bang. Nah, menurut saya manusia itu, Bang, kita tuh dipunyai kemampuan gitu untuk ngapain aja gitu. Saya bertahan hidup. Apa aja, Bang, saya lakukan, Bang. Saya
masuk kapal tuh, naik kapal tuh pak, saya ikut pengangkut barang bang, saya nggak bayar bang, pengangkut barang itu. Sampai ke Surabaya. Sampai Surabaya lah pokoknya. Sampai ke Surabaya. Itu cari uangnya gimana untuk bertahan hidup? Saya pak? Itu ikut ini pak, sebelum saya ke Bandung tuh, saya kerja dulu 3 bulan di Surabaya, kerja yang ngepel. Wow. Apa aja tuh? Itu waktu ngepel. Itu masih SD itu, apa lulus SD? 14 tahun tuh 14 tahun lah pokoknya, 14 tahun. Oh, udah SMP, tapi dia gak sekolah soalnya, ya, 14 tahun lah ya. Ya, pokoknya segitu. Terus ke Jakartanya gimana, Bel? Singkat cerita di Jakarta, ngumpulin nekat duit. Juga? Ya, nekat, Pak. Tapi udah punya duit ya? Kamu melakukan kejahatan juga gak sih? Banyak, Bang. Banyak sih. Saya. Contohnya apa? Rampok. Kamen. Bro, apa, kita cabut aja ya. Udah kali ya? Banyak, Pak. Cuman untuk bertahan hidup saya, Pak. Iya, iya. Karena saya berpikir Jakarta tuh keras banget, Pak. Saya baru sampai Jakarta aja, Pak. Udah dipukulin orang, Pak, saya mah. Tahun berapa? 2007, Pak. Saya sampai Jakarta stasiun Gambir, Pak. Saya ingat banget nih, Pak. Ini hujan. Saya pengen berteduh. Berteduh ada di warung, Pak, warung. Tutup terpal, saya buka terpalnya ada orang. Diteriakin maling, saya habis, aduh. Pak. Habis mata gigi saya nih, Pak. Digebukin, habis lah semua nih, habis. Ini karena diendas gigi saya. Habis pak diinjek-injek saya umur 14 tahun. Umur 14 habis pak, habis ini semua. Jadinya makin beringas lah maksudnya ya jadi kayak wah, melakukan apapun. Begini. Oh ternyata begini nih keras. Jakarta ya. Wah situ otak saya berpikir kalau enggak saya mati nih. Saya pura-pura gila juga. Langsung. Ngemis gitu. Ngemis ya. Dan akhirnya jadi orang yang keras juga. Ya. Mau gak mau terbentuk seperti itu kan. Iya bang. Berani berarti ya. Iya bang. Gimana pak, teman saya banyak orang-orang kayak gitu. Dan ngerampok itu beneran bang? Iya pak, beneran pak. Beneran pak itu. Jadi hikmahnya adalah bahwa sekarang gue juga jadi lebih hati-hati ngomong. Takut gitu sama lo jadi kayak, sorry gue. Tadi kan gue kayaknya seenaknya gitu iya, sekarang kayak gue tahan lah. Saya justru nge-prince sama bapak pak. Iya, tapi melihat latar belakang lo, gue takut. Enggak, Pak. Itu, Pak. Saya disuruh, Pak. Saya cuma nemenin motor doang. Pernah ngerampok idola nggak? Pernah, ini pengen. Gue tonjok. Pengen kok, caranya. Habis saya juga. Orang mancing-mancing aja. Pengen. Enggak, Pak. Saya tapi sekarang kehidupan lebih baik ya, Bel? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih baik. Kita harus syukuri. Semenjak apa itu? Ketika udah titik balik hidup lo? Stand up, Pak. Stand up. Kalau nggak ada stand up mungkin saya mati ke saya mah. Stand up bisa ngubah saya. Stand up tuh kayak keluarga saya banyak di situ pak. Kenapa berpikir ke stand up sih Bel? Lo kan hidupnya di jalanan. Hidup keras itu loh, kok bisa. Jadi akhirnya mungkin jadi penonton. Apakah dari situ ngeliat artis saya, gitu? Kagak bang. Saya tuh iya ada juga ada berpikiran gitu. Eh pengen kayak artis nih kayak gini banyak duitnya, banyak ininya. Bisa nih saya jadi artis nih. Karena saya setiap di tongkrongan katanya lucu pak. Saya bisa gini gitu, saya wah menghibur mereka, lah, mereka tertawa, terbahak-bahak, saya pun menangis setiap hari digituin terus, menangis saya, ampun bang, masa saya gini terus bang, ampun bang, hari saya bang. Tapi ya ini drastis ya maksudnya dari kehidupan lo, tadi lo cerita kan keras banget lah. Ya sempat dipukulin lah, sempat apa, jadi profesi yang ya gak baik lah gitu ya. Tapi sekarang lo jadi orangnya, ya sekarang lihat aja ceria lo bisa menghibur orang. Bisa buat orang tertawa, kita pun bahkan tertawa terbahak-bahak gitu. Luar biasa nih perubahannya, Bel. Iya, alhamdulillah, sekarang sudah menikah juga. Iya, Bang, bener, Bang. Dan ketemu istri lo dengan sayembara katanya. Maksudnya? Itu mah iseng-isengannya Bang Rigen sama Bang Rispo itu. Maksudnya? Emang ketemu istri memang benar-benar langsung di tempatnya Kang Sule tuh, langsung sehari. Kena. Oh. Hah? Gimana maksudnya? Tempatnya Kang Sule? Iya, di rumahnya Kang Sule tuh, Haji Sule. Ketemu waktu itu ada YouTube, konten YouTube gitu. Ah. Nah. Terus ketemu istri, saya ajak aja istri saya. Eh nikah yuk, kata saya. Ih gila lu ya, emang kata saya. Aku gila karena kamu cinta. Akhirnya menikah. Menikah pak. Menikah, ya hidup jadi lebih baik pastinya ya. Kacau pak, saya sampai sekarang gak percaya pak hidup kayak gini pak. Dan rezeki ada aja gitu ya. Iya pak. Anak udah berapa? Belum, saya baru menikah 1 tahun. Baru menikah. Sampai sekarang, pak, gak nyangka pak. Bersyukur. Kayaknya Tuhan tuh ngasih saya tuh cuma segini doang, tapi cobaannya tuh kan banyak dulu tuh. Cuman pas dikasih segini, saya gak percaya nih, saya bisa ketemu bapak. Saya bisa tidur pakai kasur, saya bisa punya mobil, pak. Dulu mah, boro-boro katanya mah. Kosan aja mah, banyak banget, kecoa ya. Ular. Semut, ular, yonglek lah semua tuh ada. Kacau kata saya. Saya nggak nyangka tuh, kacau. Kok bisa gitu ya, Pak? Bagi situnya tuh.
Kok bisa gitu saya mah. Apa jelek kan itu. Tapi itu keajaiban kan. Ya memang. Pernah sempat mau bunuh diri. Pak, bunuh diri pak. Saya pernah pak, bunuh diri beneran nih pak. Apa usahanya waktu itu? Saya tuh ditagih pak banyak banget utang pak. Utang warteg, utang tuak lah segala macam, apalah segala macam. Utang tuak. Iya pak dicawang. Terus habis itu? Habis itu setiap pagi kan diteriakin mulu tuh bayar utang lu bel. Tar kata saya, tar. Pusing saya nih, pusing banget. Belum apa segala macam utang apa gitu. Adalah pokoknya barang apalah. Pusing dah tanya-tanya nih. Bunuh diri saya mau pak, udah siapin tali nih pak, udah saya tali kalau saya itu Tuhan tuh sayang sama saya pak, bener dah. Kenapa nggak jadi? Iya, saya juga nggak tahu, nggak jadi gitu. Nggak masa kenapa? Apa yang mengurungkan niat lo apa? Enggak, lo diketok pintu kamar saya sama Pak Kos. Diselamatkan itu. Itu Pak Kos, bayar utang, bayar kosan dulu. Mau apaan tali nih, mau gantung diri gitu. Bayar dulu kosan lu, bayar lu, bang. Mau mati kayak. Serah anjir kata saya, astagfirullah. Saya gantung bapak kosnya. Kesel gitu. Biasanya tahan. Gitu, tahan. Serem ini orang ini. Masa gak ditahan sih gitu. Serem ini orang ini. Gak apa maksudnya gitu. Saya pernah minum pak, gak mati pak saya pak. Apa cairan pel lantai? Pel lantai bener nih pak. Oh ini apa? Pengharum. Pelembut pakaian. Iya, saya gini pusingnya saya. Otaknya sudah pusing pak. Pusing banget. Diminum? Saya minum. Tau apa gitu. Nabrakin diri ke jalan pernah? Belum pernah kali. Jangan lah ya. Sampai itu Tuhan akhirnya jalan. Iya. Tuhan tuh sayang pak sama saya. Cuman sayanya aja yang gak mau. Kok gak mikir sampai ke situ gitu. Karena mikirnya cobaannya kok besar banget gini ya. Dari dulu hidup sendirian. Tiba-tiba ngontang-lantung bener-bener yang gak berhenti tapi, gitu. Tapi Bel ada gak orang yang berjasa. Iya. Dalam hidup lo yang ya bisa mengubah lo. Berjasa lah buat hidup lo. Stand up comedy pak. Siapa? Nah, ada orang-orang. Obi pak. Obi Mesa. Kenapa Obi? Itu teman yang menurut saya gokil pak itu orang. Dia yang motivasi saya lu. Menampung lu juga kah gitu? Saya sempat bareng sama dia juga. Lu sampai kapan hidup lu begini bel? Lu mau paling mati lu pasti sebentar doang. Karena kerjaan saya mah pak, ya bapak. Saya pernah ngantar narkoba tuh sudah banyak banget pak. Gitu. Udah, jadi kurir. Udah apalah semuanya lu saya kerjain. Makanya si Obi bilang lu sampai kapan lu sampai kayak gini. Ayo lu bangkit katanya, berubah. Karena gak selamanya hidup lu seperti ini. Lu pasti kira-kira bisa. Kira-kira lu gini deh, lu ngomong sama. Kalau ada Obi sekarang apa yang mau ucapin? Nah, ucapin apa? Karena Obi lagi nyanyi, lihatlah tanah. Bukan, itu Obi Mesa. Gokil, Bi. Kapan ketemu Obi terakhir? 2 bulan yang lalu. Sekarang Obi di mana tau gak? Dia lagi sama Kiki kan? Kiki siapa? Kiki Saputri. Gitu, sama ngasih stand apa jadi tim kreatifnya. Tim kreatif ya, Kiki. Lo gak tau dia di mana sekarang? Gak tau, Pak. Wah, di tim Net Sony luar biasa loh. Oke. Kita sudah datangkan polisi untuk menangkap orang ini. Banyak kejahatannya banyak sekali. Udah. Bahaya ini orang. Sekarang udah enggak. Kurir narkoba, ngerampok. Bahaya. Enggak lupa, ampun Pak. Itu masa lalunya Pak. Enggak lagi Pak, saya mampun Pak itu Pak. Itu masa lalunya. Saya sudah tahan-tahan ya, tadi saya tuh takut. Enggak ampun Pak, saya dulu Pak. Polisi aja saya. Ampun Pak. Ngapain mancing Obi Mesak segala. Iya. Taunya ada polisi dan tapi dia tuh saking beraninya pernah mukul polisi benar. Oh iya saking lapernya ya pengen di penjara aja. Pak Riono Pak. Ah Pak Riono Cawang mohon maaf. Beliau lagi keadaannya lagi kurang. Oh mudah-mudahan cepat sembuh ya. Sembuh. Saya ingat Pak. Saking lapar ya waktu itu kan. Saya Pak. Saya kerjaan capek Pak. Lapar perut nih Pak. Datang ke kantor polisi Bang. Kerja apa waktu itu Bel? Sorry. Jualan koran, jualan tisu, jualan jas hujan segala macam di Cawang Uki Pak. Cawang Uki tuh. Ada di bawah jembatan Cawang Uki tuh. Capek saya nih Pak. Jadi kalau Bapak lewat Cawang, ada namanya Polsek Cawang Uki Pak. Nah situ, saya datang ke kantor polisi minta tangkap saya Pak polisi. Saya sudah capek, saya pengen makan ke saya di sini. Oh mohon maaf, kamu tidak punya kesalahan, kamu tidak bisa ditangkap. Kalau begini Pak. Kalau gini ada ke Pak, benar Pak. Mukul tangkap Pak, tapi saya diinjek-injek dulu Pak. Injek-injek dulu saya dari situ Pak. Habis kata saya, karena untuk bertahan hidup saya Pak. Saya mau makan, saya capek Pak kerja-kerja. Saking berontaknya diri saya, capek gue lah. Mungkin kerjanya, tapi mungkin hasilnya tidak muasin. Jadi saya pengen tenang, pengen santai, makan gratis aja dari kantor polisi yang. Saya dalam sel aja Bang, wah. Teman-teman banyak, oh kasus apa lu? Nolong lah iyalah, sodomi ya. Mukul polisi, tepuk tangan semuanya pak. Gokil!
segitu ini ya, apa kehidupannya juga ya. Kalau kita kan orangnya ceria gitu. Ternyata masalahnya karena itu efek obat-obatan yang dia minum. Kayak sih. Tapi lu sempat juga terjerumus memakai. Iya. Iya. Iya, Bang. Cuman enggak terlalu yang kayak gimana. Ya, tapi untungnya diselamatkan berkali-kali sama Tuhan. Iya, Bang. Sama Tuhan juga sayang bahkan banget. Bahkan membunuh diri pun sampai ada yang menyelamatkan gitu. Itu tanda bel buat Tuhan masih sayang sama lu. Iya, Bang. Makanya saya dikasih kesempatan dan akhirnya sekarang lu bisa sukses seperti sekarang. Karena udah punya istri, lagi enggak pernah kebayang pacaran aja enggak pernah kan. Enggak pernah, saya enggak bayang, enggak bayang saya. Enggak bayang. Kalau udah punya mobil, udah punya itu, teman-teman, istri, segala macam. Tepuk buat Ebel nih. Wah, luar biasa. Kisahnya mungkin banyak bisa menginspirasi banyak orang, Bel. Iya, Bang. Gokil, Bang Desta. Bel, kedepannya apalagi, Bel? Yang akan lo rampok atau bukan! Lo... Bukan! Udah enggak, dia udah enggak. Ini orang kok ya? Bukan rampok, Bang. Copet. Oh, copet, copet. Nyopet doang, bukan rampok, Bang. Doang. Nyopet. Nyopet. Beda. Ya, senjata tajam kan? Pasti ada sajamnya. Enggak. Blok M, 04, kesono. Cawang. Enggak. Kedepannya yang akan lo lakukan dengan karir dan karya lo apa? Kalau sekarang bikin kan special show. Iya. Atau apa yang... Special show usaha saya, Bang. Usaha-usaha, terus ternak lele. Oh, di mana? Kalimantan, Bang. Insyaallah, Bang. Jauh banget. Karena Jakarta mah yang udah... Yang jagain di sana siapa? Masalahnya kalau biasa kita buka kolam nih, kalau kita nggak jagain atau nggak ada orang kepercayaan, itu biasa ya entah diambilin. Enggak, Bang. Maksudnya nanti, Bang, ada waktu. Oh, belum. Belum, Bang. Tapi saya udah... Bang, belum, Bang. Ya nggak salah kan kedepannya dia mau ternak lele. Serba salah ya, gue. Kalimantan. Gue mau marah takut. Jangan, ya, Bang. Aman, Bang. Saya mau aman, Bang. Aman saya, Bang. Ya, lu aman, gue kagak aman. Nah, ini jujur, lu kan pernah jadi penonton Tonight Show. Pernah foto sama Desta. Iya. Waktu itu niat lu emang foto atau mau nyopet dia? Nyopet, Bang, beneran, Bang. Nyopet, Bang. Udah inget gak? Nyopet, Bang. Gue pernah kehilangan dompet. Itu Tonight Show. Mungkin teman saya, Bang, ada 7 orang, 8 orang, Bang. Teman saya disini, Bang. Bener, Bang, nih minta maaf nih, Bang. Ini gue jujur aja, Bang. Bencak, memang anjir gue. Bang, ini bener, Bang. Anak-anak tuh kalau nonton di mana aja, Bang. Targetnya memang begitu, Bang. Andal kalian sudah 15 orang, Bang, bawa. Strategi gini ya, lu taruh sini. Kerja sama? Kerja sama, Bang. Lu seratunya? Iya, Tapi makanya kalau misalkan ada orang yang mengakuin hilang dompetnya, yaudah. Ayolah, sini saya, Mbak. Saya tolonglah, saya kembaliin lagi lah. Gue deg-degan keluar dari sini, apa ngebugin aja ya? Ya jangan gitu. Apa? Ngebugin aja apa ya? Jangan dong. Enggak, kita kalah, Bro. Dia pengalamannya berat. Yong, dompet gue masukin, Yong. Enggak, bener. Bukan saya. Bukan saya. Handphone gue lagi. Handphone gue. Jangan itu. Dia ambilin. Bro. Udah tobat berarti ya? Udah, Pak. Udah ya. Minta maaf, Bel. Ini buat teman-teman penonton bayaran, kalau saya ada salah-salah, tapi saya benar-benar, saya cuma berapa kali doang, itu pun saya cuma kasih kesini doang. Saya bukan yang saya ngambil, gitu terus saya tambah. Saya bukan, saya cuma kasih. Cuma berapa kali doang tuh kayak... Kalau cuma, saya cuma sekali doang, udahlah. Cuma berapa kali, berapa kan bisa berapapun ini. Aduh. Aduh. Yang adu tuh yang lo copet. Anak-anak. Aduh, Ebel. Tapi kan sekarang udah enggak. Iya, Ebel. Enggak. Pembaik teruslah, Bel, mudah-mudahan kehidupan. Ya, aman, Pak. Saya enggak mau lagi, Pak. Ya, janganlah. Teman-teman saya aja sekarang mah udah enggak tahu kemana lagi, Pak. Mungkin ada yang di penjara, di mana saya. Ya, mungkin lo, ya doanya yang baik-baik supaya mereka juga bisa lebih baik hidupnya seperti lo. Saya udah enggak sehatin, Pak. Udah. Bro, jangan, Bro. Lebih baik kita udah. Jangan nyopet lagi, kata saya. Udah, ya, karena kan himpitan ekonomi juga susah, Pak. Nah, itu, Pak, karena kita bingung, Pak. Ya, makanya kita doakan kehidupannya lebih baik supaya tidak perlu nyopet lagi. Dapat penghasilan dari tempat yang lain, profesi yang lain. Amin. Makanya saya gak heran, Pak, kalau orang susah, Pak. Apapun semuanya akan dilakukan, Pak. Sama... Dia ngomong biar kata. Kata-katanya habis. Kata-katanya habis.
buat bertahan hidup, Pak. Apapun akan dilakukan untuk bertahan hidup. Kami-kami semua. Terbaiklah buat EBL sekarang juga. Terima kasih banyak. Udah datang ke Tuna Show Premier. Thank you banget buat kita terhibur juga nih. Bukan cuma penonton, bukan Tuna Telah Percaya, tapi kita juga para host. Dan juga kru, juga band semuanya terhibur. Dengan kedatangan lo. Bang, tapi kru-kru sama ini abang-abang gak ada yang kehilangan kan? Enggak. Ya, tolong diselamatkan masing-masing ya. Lagi, hati-hati. Nanti foto lagi berdua lu buat yang berapa tahun lalu sama sekarang. Siap banget. Oh, penonton. Jadi penonton jadi ditonton. Yo, di tepen pon yo. Dompet masuk ke bok aja ke bok. Thank you guys semuanya. Thank you. My own Sampai jumpa lagi di Tuna Show Premier selanjutnya. Gas.